Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. UMNO bahagian Seremban nafi terlibat dengan tindakan seorang ahlinya yang menghantar notis bantahan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia mengenai jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Ketuanya Mustafa Salim berkata, pihaknya tidak pernah membuat apa-apa bantahan dan laporan berkaitan usul tersebut. Kita juga telah sebulat suara menyokong usul yang dibawa oleh perwakilan daripada Rembau yang mewakili UMNO Negeri Sembilan supaya jawatan itu tidak dipertandingkan. Jadi tidak timbul isu kita tidak bersetuju dan saya nak tegaskan tindakan Muhammad Fikri Firdaus Muhammad Rom itu adalah tindakan peribadi dia, bukannya mewakili UMNO Seremban, katanya kepada Sinar Harian pada Sabtu. Menurutnya, UMNO Seremban memilih untuk menghormati apa yang telah diputuskan oleh parti kerana usul jawatan tertinggi tersebut tidak dipertandingkan telah mendapat sokongan lebih 90%. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.